Nah, dan ini pertigaan yang ada di atas, sahabat ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kita itu dari bawah sana ya, jalan kaki yang ada dari apa namanya, rumah yang ada di bawah sana. Sekarang kita dari atasnya, karena ini memang jebol belum tahu lah ya. Dan kita akan bikin video dari sini. Dan ini adalah, sahabat, pintu masuk ke rumahnya Neng Iya ya, sahabat ya. Jadi video kali ini kita akan mengunjungi lagi Neng Iya, mudah-mudahan beliau ada. Aduh, sahabat, karena pas mau belok saya teh bingung, Allahu Akbar, ini jalan ke sini. Ini tuh sebenarnya nanjak banget tuh, sahabat ya. Jalannya juga seperti begini. Dan kita akan rekor dari sini ke sana, nanti kita akan balik lagi lah ya untuk ngambil kendaraan. Dan ini adalah jalan dari atasnya, sahabat ya. Ini dia tuh, sahabat. Aduh, ini teh Neng Iya, Mang JP ini main lagi ya Neng Iya ya. Tuh, aduh. Dan tempat ini tuh, sahabat ya, jam masih pagi. Kalau nggak salah ini teh kurang lebih jam 6:30-an lah ya. Di sana ada warga juga tuh yang jalan ke sini ya. Nah, nanti kita akan ngobrol sama warga. Ini buat sahabat yang mau pelosok, bagi yang sudah mendukung perjalanan kita, saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur, serta dipermudahkan dalam segala urusannya, diperbanyak rezekinya. Assalamualaikum. Mak, ngiringan silaturahmi. Sehat mana? Alhamdulillahnya, mak teh terus ngambil kayu bakarnya. Ya. Aduh, di mana, mak? Ya, di dinya. Cakat. Ya. Aduh. Bade kemana tuh? Bade ambangan ini teh, mak. Milarian janda, mak. Aduh, ini mak. Ya, milarian janda kalowong. Janda kalowong, mak. Ayo janda di dia, mak. Ya, ya. Oh, hon. Aduh, sahabat. Mak, sing sehat mananya? Ya, amin. Kita akan jalan dari sini ke sana ya, untuk tahu jalan sini aja, dan nanti kita akan ketemu di sana karena ini tuh masih jauh ini tuh ya dari sini ke sana. Kalau nggak salah berapa puncak ya, 1-2 puncak lah ya kalau nggak salah. Aduh Neng Iya, ini perjalanan yang sangat melelahkan ini tuh ya, untuk ke rumahnya Neng Iya. Ini buat sahabat yang mau pelosok, ketika apa namanya, ketika ingin silaturahmi ke Neng Iya, coba baru kedua kali lah ya, karena aksesnya juga aduh ini teh sahabat. Kalau misalkan dari apa namanya, direkod dari depan jalan raya itu ya, jalan raya dari sana itu, dari Palayangan ini ke sini jauh banget, dan jalannya juga ampun dah. Ini kalau misalkan bawa motor matic ke sini mah ala hancur dah. Ini disarankan kalau mau ke sini bawa motor trail ya, sahabat. Aduh, ini kalau bawa motor trail mah enakun, beuh, mantap. Kalau bawa motor matic mah aduh takut ngegesruk gitu, sahabat ya. Jadi nanti kita akan ke rumahnya Neng Iya, mudah-mudahan beliau ada di rumahnya, dan mudah-mudahan juga beliau juga bersedia kita ambil gambarnya. Dan nanti kita akan ketemu di sana. Oke sahabat, sekarang kita sudah sampai di lokasinya Neng Iya ya. Nah, di sini ada rumah, dan kita itu nitip motornya di sini, sahabat ya, ada di sana tuh. Itu dia motor kita. Dan kita akan langsung ke sana, mudah-mudahan Neng Iya-nya ada ya, sahabat. Sahabat, di sini ada. Ada air nira ya, sahabat ya. Ya, kalau nggak salahnya ada orangnya. Kemana ya orangnya ya, sahabat? Oh, nah, itu tuh sahabat. Ada ya orangnya tuh di atas tuh. Bapak, abdi nih kalian di mana sih? Berarti di dia. Ya, abdi iya, abdi amangan ya ke dia. Oh, sahabat, di atas sana ada warga ya yang lagi apa namanya, yang lagi ngambil air nira itu teh, sahabat ya. Dan ini adalah warga desa Cimahpar, sahabat ya. Warga desa Cimahpar
kesehariannya itu yang lain ngambil air merah untuk membuat gula merah aja. Allahu Akbar. Aduh, Bapak. Mari amangan ya teh paling dia sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Aduh, eh teh air ya teh air niranya. Iya. Oh. Ayo naik deh kan iya. Allahu Akbar tuh sahabat. Jagoan. Bapak amangan ya. Nah, sahabat jadi tujuan kita itu kan ke rumahnya nih. Ya, mudah-mudahan. Yo, ada ya sahabat. Ini dia rumahnya. Kayaknya ini teh. Tapi pintunya terbuka tapi orangnya kayak enggak ada ya sahabat ya. Itu dia. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi ya sahabat ya. Kalau video kemarin kita itu dari sana ya sahabat ya, dari sana, dan sekarang kita akan ngambil jalan sini sahabat. Aduh, jadi gebegan euy. Aduh, takut gimana gitu ya sahabat. Ente entah kenapa ini teh ya Mang Jepe balik lagi ke sini. Aduh. Ini ada suasana pagi di kampungnya Neng Iya ya sahabat. Kalau nggak salah ente di sini ada mana ya barusan teh ya. Assalamualaikum. Oh ada ya tuh sahabat ya. Sebelum ke depan kita akan ke belakang dulu. Aduh Umi sehat. Ah hadiah tuh ah langsung silaturahmi Umi ya. Mana jalan itu? Ngiring silaturahmi deui. Mohon sehat tuh Mina. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Ya. Aduh. Iya teh, teh can ieu. Teu asa. Oh, bade iraha bade ayeuna iraha? Bade ayeuna. Aduh, kebetulan banget sahabat ya. Umi. Abdi silaturahmi deui ka dieu ieu. Ya. Oh, aya Neng Iyan aya? Aya. Aya. Abdi nyokeun izin tiasa pernah. Oh, lagi mandi cina tuh sahabat. Lima. Oh, ini ya teh ada dia. Siapa? Si Abah ke mana? Masih naik nyadap. Nyadap? Di mana, Mi? Iya, di dia. Oh, dia di lingkungan ini dia. Jadi ini adalah rumah dari Neng Iya dan mamah dari Neng Iya, sahabat ya. Mi, hari itu naon itu, Mi? Seur calobak, Mi. Kulah. Ayo antuk kulah nak. Pungkur mas saya. Garing. Kita akan lihat dulu sini sahabat ya. Nih biar sahabat yang filosof tahu. Nih kalau misalkan musim hujan mah di sini itu pasti banyak ikannya. Di sini juga tuh sahabat. Aduh Allahu Akbar. Saraat. Sahabat pernah nggak ada ya tuh. Jangankan ikan airnya juga nggak ada. Aduh. Itu sahabat. Ini dia sahabat ya. Jadi kita akan nungguin bapaknya pulang. Kalau enggak kita ikut ke sana ya. Kita akan nunggu aja dulu di sini sahabat. Sambil nungguin Neng ya mandi katanya sahabat. Tiba-tiba mulai, Mi. Nah, oh, mohon. Nah, sahabat, jadi kita akan melihat mamanya akan apa namanya menyalakan api ya. Dari kampung Magening. Mohonnya. Untuk itu maki ya merenangnya. Sahabat.
sambil menyalakan api kita akan ngobrol sama Ayah teh geseulin Ami. Ayah. Oh, Ayah. Oh, heeh. Mie teh ti sabaraha puluh tangkal ieu teh hasil ieu teh sakita air nira teh. Wah, seueur weh. Oh, banyak cenah sahabatnya. Tangkal mana lainna salih eta gararing. Oh, mun-mun nya. Ya bae meureunan dua dinten sareng dinten ieu teh. Om, oh jadi dapat apa namanya? Dua hari dikumpulkan berarti produksi nanti dua hari sekali meureun nya. Oh. Nah, saawitnya teh. Jadi mah nyaradak weh. Nya nyadap tani urangnya. Tani weh anu ieu nanam aya nyadap mah. Heeh. Cuman tani mah kalau musim hujan. Aduh. Udah nyadap geus sakedap deui paning panginten da maraot gini. Naonna? Kalapana. Oh. Teh naonan? Teh aya sintungan. Oh, ya. Berarti ar sintungan teh henteu terus-terusan keluar meureun nya? Oh. Ini mudah banget sahabat ya untuk menyalakan apinya tuh. Aduh. Kalau misalkan durasinya panjang, kita akan bikin 2 segmen atau 3 segmen salat ya. Indung, itu maros ya teh. Hari ini iya teh punya kakak itu. Punya dua. Oh, kakaknya dua? Kakaknya teh pamegat sadayanya. Oh, berarti neng iya teh bungsu? Bungsu. Tapi misah kandung. Misah bapak? Misah kandung. Oh. Anu pang ageng nanama, pas pupus. Berarti kakak. Jadi si bapak teh nikah tadi. Om. Tadi dua. Misah mamah merenya? Oh. Mamahnya misah. Satu bapak, dua mamah. Oh. Jadi itu anu pang ageng na. Aya mamah nanate. Oh, ngantunkeun. Ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Palayangan. Oh, di Palayangan. Yeuna teh can nikah dari. Oh, teh can nikah? Dua anana? Sanes. Ieu nu ieu lanceuk. Nah, itu mah tos gaduh murang kali. Oh, nu itu mah. Tapi aya teh nya, Mi. Saha? Saha? Anu iya di dia, mohon. Ayah. Oh ayah di bumi di dia. Oh tercan kantos tinggali abi. Ayah pada iya di ke warang kak pabrik. Oh. Kak pabrik. Tercan angkat kan nih. Duh enak kan kalau misal musim hujan atau sahabat sabri si duru itu nya. Nih kasak ya kira-kira jam sabaraha. Oh. Itu biasa nami. Lamun eta mah duh diitihin asap teh tabuh 10. Oh, tabuh 10-an. Oh, baru mateng bisa dicetak modelnya. Bisa. Oh. Ternyata saalit geuningan. Biasa nami sok pinuh modelnya kumaha? Mohon. Oh. Kan biasa nama sehari-sehari langsung gitu. Oh biasa nama sehari sekali kemarinnya. Dua hari sekali karena air nirahnya juga. Duh, enggak ada kemarinnya sahabat karena faktor kemarau tuh sahabat. Oh udah ada hasilnya juga sahabat ya mana? Oh ini sahabat ya. Tuh sahabat ini adalah hasil dari dua hari itu sahabat ya, dua hari produksi itu. Yang iya ini teh.
belum beres juga merumah di nantinya. Udah kena sahabat ya. Iya udah. Ini teh Umi, mohon maafnya itu emang JPT. Ayo main ka dieu. Ya intinya nama lah silaturahmi lu ka dieu mah nya. Ya di payun di itu. Oh, sahabat. Karena Umi izin ka dieu lah nya. Karena kita belum sempat ketemu sama si Anya ya, sama kemarannya. Kita akan silaturahmi dulu lah. Tuh. Aduh. Sehat, Tak? Sehat, ya. Aduh, namanya penak ya sekarang, Sia. Iya teh bareng kemana itu teh? Bareng giling. Oh, ke pabriknya, ke panggilingan padi tuh sahabat ya. Alhamdulillah tuh sahabat, kalau di kampung mah beras juga nggak beli itu si bagian orang lah. Biasana sok ke mana sih? Biasana sok ke mana? Iya. Oh, pas kemari abdi main ke dia. Ayah. Oh ayah. Di mana ya teh tanana? Ngagiling yeuna di mana? Tebi. Oh, lumayan jauh juga ya sahabat ya. Siap, siap, siap. Jadi beliau adalah kakak dari Neng Iya sahabat ya. Kakak ya teh kakak anu kasabaraha anu kadua? Mun. Oh, berarti anak kedua maksudnya sahabat ya. Yang pertama mah di Palayangan. Palayangan. Oh. Ah, turun aja. Bisa.